Lembut gila weh. Lagi sekali. Hai, assalamualaikum, what's up guys. Okay, hari ni aku berada dekat Batu Pahat dan aku nak bawa korang pergi makan dekat satu pot untuk makan lamb sheng. Sebelum ni aku pergi makan dekat nasi Pakistan nombor 1, lamb sheng sup tulang merah. Ha, tapi yang ni lain sikit babe. Okay, jom aku bawa korang. Guys, inilah dia. Restoran resepi mertuaku ataupun nama lain dia restoran asam pedas Periuk Tanah. Dekat Batu Pahat. Kawasan mana aku tak ingat. Tadi aku buka je dekat Google Maps, terus tap, terus sampai dekat sini. Dan hidangan dekat sini sebenarnya yang main ni adalah dia punya asam pedas dan juga katanya ada belangkas masak cili api. Untuk siapa-siapa yang suka makan belangkas tu, korang kena try yang tu. Okay? Dan aku sebenarnya nak try menu yang katanya macam seasonal lah . Katanya diorang buat pada hari Sabtu dan juga Ahad je. Dua hari ni sahaja setiap minggu. Dan yang bestnya dia punya harga babe. Dalam satu talam macam ni, kan banyak macam ni kan. Harga dia baru RM40 babe. Sekali dengan air. RM40 ni. Aku rasa korang boleh makan 2 orang. So far setakat ni aku rasa ini lamb sheng yang paling murah. Okay, korang boleh dapat sekali dengan nasi RM40. Satu set ni kiranya dia bagi sekali dengan kuah dalca dan juga ada ni acar nenas. Wah, bau nasi dia. Sebelum apa-apa, aku nak ngap dulu dia punya lamb sheng masak biryani ni. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut gila weh. Lagi sekali. Sedap gila. Untuk dia punya flavor, dia punya rempah-rempah semua dah meresap masuklah ke dalam dia punya lamb sheng ni. Rasa dia punya nasi pula. Ikutkan bau dia memang weh. Tak tahu rasa kan? Jom kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Nasi dia, nasi dia tidaklah terlalu strong sangat. Okay. Sebab mungkin dia nak suruh kita rasa dia punya lamb sheng punya biryani ni tadi, dia punya kuah-kuah tu kan. Kuah lamb sheng dia memang pekat lah . So aku dah jumpa pot baru untuk makan lamb sheng dekat Batu Pahat. Selain daripada nasi Pakistan nombor 1 sup tulang merah lamb sheng tu, Sultan lamb sheng. Aku boleh puji dekat dia punya nasi ni memang menjadi sebutir-sebutir. Hari ni aku datang hari Ahad pukul 2 petang, so lamb sheng ni masih ada lagi. Aku tengok dekat TikTok owner cakap yang diorang buat limited, tak buat banyak-banyak lah. Tapi tak tahulah, once dah meletup, dah viral nanti mungkin diorang buat banyak lah kot kan. Dia punya kuah dalca pun not bad weh. Seriously, memang puas hati. RM40 dapat satu dulang besar macam ni weh. Memang aku rasa boleh makan 2 orang ni. Kalau makan seorang, confirm korang tak boleh drive, korang tak boleh bawa motor. Okay? Sebab ngantuk. Diorang pun ada buat
business catering. Kadang-kadang hari Sabtu Ahad tu dia orang ada business catering, dia orang tak boleh lah buat nasi lamb shank macam ni. Pada aku untuk dia punya flavor biryani ni, dia ada rasa yang savory dan juga at the same time dia ada rasa yang sedikit manis lah eh. Untuk lamb shank dia, aku boleh puji. Memang sangat lembut. Flavor dia dah serap masuk kat dalam. Tapi pada aku, yang ni size dia mungkin size small to medium lah. Okay? Dia punya isi tu tak banyak sangat. Tapi pada aku memang sangat puas hati. Panas lagi dia punya kuah dalca ni. Aku dapat tahu dia orang ni daripada TikTok. Aku rajin lah jalan-jalan ke TikTok tu kan. Cari konten-konten yang best boleh kita cover. Kebetulan keluar pula resepi mertua aku ni punya TikTok. Owner dia tengah mempromosikan dia orang punya lamb shank ni. Okay, assalamualaikum. Okay, kita nak tunjukkan lamb shank kita eh. Lamb shank kita besar ni. Okay, besar ni eh lamb shank kita. Okay, dia punya lembut dia macam mana. Tengok ni. Okay, dia punya juicy dia. Okey, ni lembut dia, memang lembut. Tengok tu. Boleh tanggal. Okey, ni. Tu dia lembut dia. Okey. Ini lamb shank kita untuk RM40 satu dulang nasi. Satu dulang nasi ni, okey, satu dulang nasi. Aku tak boleh tahan weh tengok lamb shank macam ni. Ini aku boleh katakan biryani yang telah pun di-alter lah. Okay, ikut tekak orang Malaysia. Okay, alang-alang dah sampai dekat sini kan. Aku nak try lah dia punya asam pedas. Yang ini aku ambil asam pedas ikan jenaha kepala. Aku sebenarnya jarang ambil kepala ni sebenarnya. Okay, sebab aku tak berapa nak master lagi makan bahagian kepala ni. Untuk demi asam pedas ni, dia datang sekali dengan set. Tapi tengoklah kalau ada lagi set dia, sekejap lagi dia orang akan hantar. Okey geng, jom. Aku nak rasa dulu dia punya asam pedas ni. Alamak, dia punya kuah asam pedas dia memang A babe. Okey, memang A. Jom kita hirup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bah. Woo. Aku dah macam Ric Flair dah. Woo. Wah. Aku suka asam pedas yang pekat macam ni. Oh, masih lagi panas kan asam pedas ni? Sebab diorang letak kat dalam clay pot. Periuk tanah lah, periuk tanah. Clay pot. Aku ikutkan nak rasa je dia punya asam pedas ni. Tapi diorang bagi nasi sekali. Dia punya asam pedas ni, dia punya pedas cukup. Dia punya rasa masam just nice. Wah. Ni lah ikan jenaha. Ambil sikit dia punya ikan ni. Ini jenis-jenis asam pedas yang aku suka lah eh. Kuah pekat, ada daun kesum, ada tomato. Dan untuk yang ini, dia punya rasa pedas dia tu pada aku terkawal lah. Dia tak adalah dahsyat sangat eh. Okay, ini yang set aku cakap tu. Dia bagi sekali dengan ayam goreng kunyit ni. Dan juga ada tahu. Goyang-goyang dia punya tahu ni babe. Total harga sekali dengan kepala ikan jenaha ni dengan nasi, harga dia lah RM55. Panas. Melecuh lidah aku. Alright, ini dia punya toge. Aku sebenarnya masa kecil tak suka toge ni. Kiranya macam musuh lah eh. Jumpa toge ni confirm aku akan asingkan. Tapi lah dah tua-tua ni kan, kita makan je. Bagi korang yang rasa macam telio nak try lamb shank yang aku makan tadi tu, satu set RM40 sekali dengan nasi, boleh datang ke restoran resepi mertua aku ataupun restoran asam pedas Periuk Tanah dekat Batu Pahat ni. Kalau korang rasa macam nasi Pakistan nombor 1 tu dah terlalu penuh, terlalu pack, korang boleh lah lencong kan korang punya perjalanan tu datang ke sini. Kadang-kadang ada yang kecewa kan, sampai-sampai je lamb shank dah habis lah apa semua dekat sana.
korang boleh lah datang kat sini eh. Tu dekat sini aku nak ingatkan, dia punya lamb shank biryani tu hanya ada pada hari Sabtu dan juga Ahad. Sebarang update lanjut, korang kena tengok dekat dia punya TikTok. Nanti ada dia punya owner akan buatkan live ataupun dia orang akan uploadkan video lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya daripada restoran mertua aku. Okey, saya jemput kepada semua rakyat Malaysia, kalau Malaysia lah, tapi saya jauh okey lah. Okey, datang ke restoran mertua aku. Kat sini kita hidangkan asam pedas, batu pahat, dan juga setiap hujung minggu kita buat lamb shank nasi biryani batu pahat. Itu yang kita punya, ini menu kita lama, paling lama. Killer menu lah. Kita sebab kita memang caterer, kita buat majlis-majlis kahwin. Jadi biasa biryani kambing apa semua, so ini kita buat lamb shank biryani batu pahat. So nak makan biryani batu pahat, datang restoran mertua aku. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye. Bagi korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Beat Studios, make sure korang subscribe, lihat klik bell button yang ada kat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow Padu Beat dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Beat Studios. Okey guys, aku nak habiskan dululah makanan ni. Apapun lamb shank dan juga asam pedas yang ada di resepi mertua aku ini memang padu gila, babe. Padu Beat.